Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan sesuatu yang menarik ya. Kalau kita lihat sampul Facebook itu biasanya dia nggak bergerak ya, atau profil Facebook itu nggak bergerak. Nah, kita fokus ke sampulnya. Ternyata kita bisa membuat sampul Facebook itu bergerak-gerak. Wih, hebat juga ya, sekarang udah bergerak-gerak ya di Facebook ya. Padahal dia diam aja, sekarang udah bergerak. Oke, kita buka langsung ya. Di sini kita buka Facebook ya, Facebook admin. Nah, kita buka, lalu teman-teman silahkan masuk ke halaman profilnya ya, masuk ke halaman profilnya, dan di bagian sampul teman-teman lihat ya, teman-teman lihat ini kacau ya. Nah, di sini kita tunggu sampai loadingnya berhenti ya, karena loadingnya sudah berhenti. Teman-teman langsung klik yang di sini sebelah kiri atas ya, perbarui foto sampul, klik sekali aja, lalu teman-teman lihat ini, pilih foto, pilih karya seni, buat kolase, unggah foto, ubah posisi, hapus. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih karya seni, siap. Nah, di sini teman-teman lihat di sini, bisa dilihat banyak sekali karya seni yang bisa teman-teman pakai ya. Misalnya kita pakai yang ini. Lalu dia akan mencoba seperti, nah ini langsung bergoyang-goyang tuh. Siapa saja di dalam atau di luar Facebook akan mendapat melihatnya. Nah, jadi pak style ini kita buat public. Nah, dia langsung bergoyang-goyang seperti ini. Oke, kita simpan perubahannya. Kalau udah kita simpan, nanti dia bisa dilihat bergoyang-goyang ya. Nah, ini masih proses simpan. Oke, nah ini kita copy. Kita copy, apakah katanya tadi kan bisa melihatnya ya, kita letakkan tempat lain, kita buka yang ini, kita pastikan sini. Nah, kita pastikan apakah benar bisa bergoyang-goyang. Oh, nah kita lihat, kita lihat. Oh, ini jaringannya parah ya, ini yang parah sekarang sih. Kita lari cek apa. Nah, ini, oh ini nggak bisa ya, kita harus login dulu ya, login agar terhubung dengan aman. Jadi kita mau jadi teman atau tidak teman baru bisa lihat ya. Jadi seperti itu, ini bisa goyang-goyang sendiri, ini karena jaringan yang lelet ya, jadinya kayak gini nih, putar-putar-putar, nggak enak liatnya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan terima kasih. Begitulah caranya, cara mengganti sampul kita menjadi bergerak-gerak. Sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di channel Kerja TV. Bye-bye.